Halo Gus, jumpa lagi di channel Lambe Agnes Mo. Kali ini ada kabar terbaru dari Agnes Mo. Sudah berbulan-bulan tampak Agnes Mo ing pulang kampung ke Indonesia di akhir 2022 dan belum kembali ke Amerika di April ini. Para fans pun menanti-nanti terkait kembalinya Agnes Mo di rumah keduanya di Amerika, karena menanti-nanti lagu bahkan album baru Agnes Mo di tahun 2023 ini. Namun, sepertinya penantian untuk sampainya Agnes Mo di Amerika harus pupus, karena tampak bahkan beberapa minggu belakangan, Agnes Mo makin jarang mengupdate sosial medianya. Dan yang terbaru, Agnes Mo tampak mengupdate sosial medianya dengan ucapan selamat berlebaran seperti ini, tanpa menunjukkan wajahnya, hingga tidak bisa menebak lokasi keberadaan Agnes Mo saat ini. Dan akhirnya angin segar pada hari ini berhembus untuk para penanti Agnes Mo karena akhirnya diketahui keberadaan Agnes Mo sekarang. Wah, kira-kira di mana ya? Sebelum lanjut, yuk kita dengar pesan singkat dari Agnes Mo. Thank you so much for being my fan, for supporting me all this time. I love you and God bless you. Baru saja Beb, beberapa jam lalu tampak Agnes Mo merayakan ulang tahun sang pacar model yang sudah dipacarinya 2 tahun belakangan ini. Agnes Mo merayakan ulang tahun sang pacar secara sederhana namun berkesan, bersama teman-temannya, berikut momennya. Take a shot! Ternyata, teman-temannya adalah teman-teman Amerika Agnes Mo. Mereka sudah menjadi teman dekat Agnes Mo sejak 2 tahun belakangan. Wah, jadi sudah terjawab ya kalau Agnes Mo sekarang sudah berada di Amerika. Kita doakan agar proyek-proyek Amerika Agnes Mo bisa segera rilis dan lancar jaya ya. Amin. I'm looking right in front. There you go. Hold that there. Straight to me. There. Awesome.